Tuh kan susah. Tuh susah. Nah, cobain Pak. Ayo Pak. Susah. Ayo. Kita liatin gampang. Ini buat undang-undang. Jempol ya? Ah, bisa sama ininya. Jempol ternyata si Bani cuma segitu doang. Anak berapa, Bu? Anak satu, Pak. Bapaknya berapa? Ini kami sebut rumah pemulihan material atau di dalam bahasa Inggris namanya MRF, Material Recovery Facility. Tugasnya adalah sortir, Pak, tugasnya. Ini sampah dari komersial, ada yang tercampur, bisa semuanya dalam ember dan lain-lain sampahnya ini. Jadi ya. Ini kami dapat bisa. Ini juga aja ya. Yang paling berat tuh contohnya intinya seperti ini supaya sampah tidak langsung masuk ke TPA. Jadi sebenarnya Waste for Change siap kerjasama dengan perumahan-perumahan, developer-developer yang pengukuran supaya dia bisa berkontribusi terhadap target pemerintah. Pemerintah kan ini karena nggak ada enforcement pada saat kami menawarkan, mereka lebih senang ya buang aja langsung, bukan mengolah. Betul, tapi menurut kami kalaupun dicampur nggak apa-apa, Pak. Dari rumahnya karena jadi menambah tenaga kerja di sini, Pak. Yang gila. Ya Pak, selama ada kos. Nggak, kita aja kan impor, Pak. Ini sopo. Kasih-kasih sini. Betul, ini di sini kita mendapatkan pendanaan dan uang dari sini, Pak. Bubur ini, apa-apa, bubur ini 10 kilo, Pak. 10 kilo. Ya, karena kita bisa mendapatkan protein tinggi, Pak. Untuk makan ikan, makan ternak. Ini makan ikan basah, Pak, saya udah nyoba. Ya, ini yang sudah diberikan. Ini sudah diberikan. Ini saya akan kasih tahu ya, pakan ikan yang dari Magot itu kualitasnya jauh lebih bagus dibanding pakan ikan kita yang beli di toko dengan kadar yang tinggi. Saya udah nyoba. Bumi perikanan peternakan kita juga sangat butuh. Oh iya. Ini problem yang sulit. Jadi problem pakan yang selalu menjadi beban petani bisa selesai sebenarnya dengan masalah ini. Aspirasi kami, Pak. Kan di dalam peraturan pemerintah ada waste to energy yang bisa dapat subsidi 500 ribu per ton. Artinya yang dapat subsidi bukan hanya waste to energy, tapi fasilitas seperti kami ini juga harus supaya lebih berkembang lagi. Tanam panen. Ini yang disebut kandang kawin, Pak, yang hijau ini kandang kawin. Nanti dia bertelur, telurnya ada di sini. Jadi telur ini yang akan nanti membuahkan hasil. Kandang kawin. Dia alatnya kawin, bertelur. Lalat. Juga lalat. Lalat. Teman-teman lalat. Ini dalam panennya, kita tidak panen magot-magot ini. Lelenya kalau makan ini cepat besar. Peternak lele, peternak ikan, peternak ayam itu udah antri, Pak. Namanya teknik open window. Ini sebenarnya nggak perlu teknologi canggih, yang paling penting kita tahu bagaimana.
scouting lebih detail, Pak. Di sini kita memperjakan ibu-ibu. Betul, Pak? Iya. Jadi 85.000 sehari, Bu ya. Harusnya disubsidi oleh pemerintah. Gitu kan? Jadi digenapi jadi 100.000. Pemerintah kasih dia tenaga harian lepas. Anak berapa, Bu? Anak Pak. Bapaknya berapa? Bapak baru tapi udah enggak ada. Tanyanya satu, Bu, masih ada anak gadis enggak? Suruh jadi TA, Bu. Di bangsa Indonesia, komentar-komentar ini adalah sampai energi daruma. Kita kirim ke hidup sungai dan kita kirim ke komunitas bangsa Indonesia untuk jadi energi, Pak. Jadi, kita kerja dengan hidup sungai dimasuk jadi energi. Ini kan udah nggak bisa diproses lagi. Kasih waktunya di sini. Ini sudah lebih dari sana. Ini bahan-bahan. Ini yang dikemanain nanti yang lebih baik, Pak? Jadi energi hidup di bahan bakar. Dibeli. Bakar enggak, saat ini kami masih bayar. Jadi residunya dikirim ke Indosemen. Jadi enggak ada lagi yang terbuang dong. Ke TPA masih ada sedikit, Pak. Apa yang dibuang ke TPA? Pupuk bayi, pemadup wanita. Nah, itu kalau kayak softtek, apa balon wanita, pupuk bayi, enggak bisa dikelola. Belum bisa. Oh, ya, secara industri agak sulit. Katanya di press dibikin bata. Ya, ada beberapa teman yang mencoba inovasi dan lain-lain. Sekarang kan rata-rata orang pakai popok loh. Betul. Pakai pempes. Betul. Ya, masih ada di kami, kami masih belum. Oh, jadi sampai sekarang? Sampai di Indonesia nggak ada yang teknologi ngelola itu? Ada. Apa? Di Bandung, di Bank Sampah Bersinar, dan beberapa tempat lainnya. Jadi popok, tapi dia beraninya popok bayi, karena kalau popok dewasa takutnya ada penyakit. Bisa. Kenapa nggak adopsi? Nah, kita belum, masih fokusnya ke sini, Pak. Ya, pembalut wanita diapain? Kalau itu belum. Buat bata ya? Buat bata. Itu baby gun. Higienisnya. Nggak dibuat bata? Belum, Pak. Jadi pembalut wanita itu, ya, pembalut wanita itu kategorinya B3. Harusnya. Sekarang dibuat ke TPA, dibuang ke TPA, loh. Iya. Kalau dibuatin bata nggak kuat, ya? Belum, Pak. Pembalut. Ya perlu inovasi lah, tapi menurut kami ya jadi bahan bakar ini. Di negara maju pembalut wanita dibikin apa? Bahan bakar, Pak. Dibakar. Oh, dibakar. Di kita belum dibakar ya? Kalau limbah medis itu kita pakai. Dibakar. Ini dengan sampah-sampah ini disortir. Ya.
disortir, kemudian ini terakhirnya seperti ini, dan kita lihat itu, kita lihat di sana, lihat itu sampahnya itu tidak bisa disortir dan dikasih ke indosmen. Nah, ini coba lihat ini. Jadi pegawainya semua masih. Bapak bisa lihat sampah tama, sampah daun-daunan itu banyak banget. Itu kami kerjasama dengan pabrik banyak banget sampah kayu. Bapak, Pak, proses. Sempat, kami sempat. Sempat. Oke. Oke. Sampah-sampah ini sudah cukup lama ya dikerjakan oleh anak muda. Coba lihat ini sampahnya, tetapi bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ini coba lihat karyawannya sangat banyak sekali anak muda. Jadi sampah-sampah ini ternyata tidak boleh nginep, jadi satu hari langsung habis. Dan terakhir di sana kita lihat itu terakhir di sana yang biru itu. Jadi sampahnya yang tidak bisa dipakai maka dikasih ke indosmen. Nah, coba lihat kerjanya. Wah. Jadi kita sudah meninjau pengolahan sampah yang berada di Bekasi, yang sampah-sampahnya tidak boleh minap tetapi langsung diproduksi menjadi bahan yang sangat berguna. Kita lihat. Jadi anak muda tadi yang mengelola, namanya siapa ya? Bijaksana ya? Bijaksana. Coba hitung biaya pengelolaan sampah di setiap kabupaten kota berapa? Gaji pegawai, biaya eselon, biaya produksi lainnya. Kalau dikerjasamakan, kan negara mengefisiensikan pembiayaan. Ya, kalau mau, negara mensubsidi kesejahteraan pegawainya. Misalnya tukang pilah sampah tadi, misalnya kan ngitungnya per kilo 1.000. Kenapa sih negara misalnya nanti kita tambah misalnya Rp500 per kilo tambahan, gitu kan? Kan itu bisa, yang miliaran itu untuk eselon, untuk ini, bisa diarahkan pada ini. Dan kemudian juga tidak lagi, sekarang kan sampah masih banyak kabupaten yang ditumpuk. Ditumpuk di TPA dibakar, sehingga nanti TPA itu kecil. Hanya pembuangan yang kecil, yaitu ngurusnya satu aja negara yang belum bisa diurus, yaitu popok bayi sama pembalut wanita. Nah itu, ya. Kami akan mendorong Pak di tempatan juga, Pak. Kan sudah bilang tadi, bila perlu nanti kepala dinas kabupaten kota seluruh Indonesia kita undang dia paparan. Ya? Oke? Ya, jadi saya selaku anggota DPR RI apresiasi sekali ya terhadap yang dilakukan oleh sanak anak muda ini yang punya apa namanya opportunity yang sangat bagus ya buat kehidupan masyarakat terutama lingkungan. Hanya saya mungkin harus disupport oleh pemerintah supaya ini usaha yang dilakukan sama Seno ini bisa berkembang, dan yang paling penting di seluruh Indonesia pemerintah daerah melihat ini sebagai sesuatu yang sangat baik. Coba bayangkan sekali lagi kalau pemerintah daerah seluruh Indonesia melihat ini sebagai salah satu upaya bagaimana cara kita membuat clean city, ini sangat bagus sekali. Dan suatu saat mungkin ini apa dikerjakan oleh Seno ini harus menjadi apa namanya prioritas bagi seluruh pemerintah di seluruh Indonesia. Tantangannya apa sih untuk membangun kayak gini, Pak? Kan butuh dana pas. Ya, memang juga. Ini kalau tantangan finance tentunya, tetapi saya kembali lagi bahwa ini kan tidak semua orang melihat ini sebagai suatu pekerjaan yang bisa dikerjakan, tapi ternyata Seno anak muda ini bisa melakukan ini menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat, bisa merekrut tenaga kerja, kemudian bisa mengklinkan lingkungan, dan ini kan sangat bagus sekali gitu. Ya, ya, kami insya Allah dalam waktu dekat mengundang Seno ini untuk mempresentasikan apa yang dikerjakan kepada seluruh pemerintah ya, kita daerah di Indonesia minimal untuk menjadi suatu kerja bareng bersama-sama dalam rangka mengklinkan atau membersihkan
Indonesia dari sampah-sampah seperti ini. Ini kan bagus kan. Sano, sebenarnya kegiatan ini apa sih yang menginspirasi kamu sehingga punya ide seperti ini gitu loh. Kan ini ide gila kan ya. Ya Pak, dulu waktu saya lulus SMA bingung mau kuliah di mana. Tahun 99-2000. Tahun 99 nih Sano. Iya Sano, 99-2000. Bijaksana apa namanya? Junero Sano, bijaksana. Bijaksana Junero Sano. Jadi yeah, anaknya sangat bijaksana kali, punya visi. Nah coba lanjut. Nah jadi karena saya muslim, saya sholat istikharah, menanyakan masa depan saya kemana. Setelah selesai sholat istikharah, nonton berita di TV tentang sampah di Jakarta. Okay. Nah jadi saya penasaran gimana cara mengatasi masalah sampah. Saya belajarnya di teknik lingkungan, belajar tentang mengatasi masalah sampah. Kamu sekolah S1? S1 ITB. ITB, buat ITB nih. Nah setelah lulus, fakultas tadi teknik lingkungan tadi teknik Pak. Teknik lingkungan. Nah dari situ kemudian saya mencoba menerapkan ilmu di persampahan itu untuk menjadi wirausaha. Oke. Dan alhamdulillah berkembang. Dulunya cuma 3 orang, kendaraan 1, sekarang udah ada 200 orang timnya, dapat investasi investor dari luar negeri dan lain-lain. Tim dong. Perusahaan jatuhnya kan. Perusahaan, Pak. Jadi perusahaan. Tapi Sano ini sudah bisa menggaji orang-orang. Insyaallah. Insyaallah ya. Insya Allah, ya. Oh iya. Ini saya bilang ide gila nih Sano nih, luar biasa. Itu ide gila dan bisa menjadi opportunity yang insya Allah sangat bagus ya. Betul, Pak. Ya udah berapa tahun jadinya? Sekarang udah tahun ke-8, Pak. Tahun ke-8 Sano ini bergabung dengan teman. Jumlah karyawan berapa? Sekarang 200-an. 200-an. Saya mau nanya dong, uang pertama berapa? Dulu memulainya 2,2 miliar. 2,2 miliar, banyak duit Sano. Bukan dari saya. Saya meyakinkan investor. Orang. Bukan duit saya meyakinkan investor. Jadi Sano meyakinkan investor sekitar 2,2 miliar ya. Iya. Sehingga jadi seperti itu ya Sano. Iya, betul. Jadi, lahannya sewa? Sewa, Pak. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, lahannya disewa sampai dengan sekarang dan sudah hampir 8 tahun ya. Setiap bulan berapa ya? Kami sekarang mungkin sekitar 2,5 miliar lah. Setiap bulan? Dari sampah bisa dapat uang 2,5 miliar. 5 miliar, modal awal 2 miliar nih. Apalagi per tahun ya. Iya, Pak. Waduh, iya, Pak. Banyak banget ya. Luar biasa Sarone anak. Kotor, kotor kan kotor. Pendapatan ini apa revenue-nya. Hebat ya Sarone. Luar biasa, orang seperti Sano nih sangat dibutuhkan oleh orang Indonesia nih. Ya, luar siap, biasa Pak. Ya. Siap. Pekerjanya banyak sana ya? Siap Pak, 200 Pak. 200-an orang dan tergaji rapi ya? Insya Allah. Tergaji rapi. Oke. Okay. Siap. Sekarang kenapa apa Bang yang dia hadapi? Ya memang tadi ya, bagaimana kita betul-betul lebih bisa bekerja sama dengan pemerintah gitu ya, berkoordinasi. Kami diberi ruang gerak lebih luas gitu, nah itu yang perlu dibantu Pak. Apa-apa, saya mau denger nih apa. Jadi bagaimana swasta seperti kita itu diberikan panduan bekerja sama dengan pemerintah. Jadi perlu ada aturan yang memandu pengelola sampah itu bisa kerja sama dengan pemerintah. Oh itu yang paling, seperti saya bilang tadi itu, supaya Sano ini sebagai orang wira swasta murni dan punya ide gila ya, harus kita disupport sama pemerintah. Saya mengimpikan bagaimana kalau hampir seluruh kabupaten di Indonesia ya bisa diterapkan. Ini bisa diterapkan. Betul. Dan nanti saya coba sama teman-teman supaya siap, Sano bisa diundang. Siap. Untuk di sana. Siap, untuk menyampaikan ini. Siap. Jadi sangat bagus sekali. Oh iya Sano, saya mau minta pesan dong. Siap. Sano bilang jangan lupa like and subscribe HMS channel. Siap. Nah, jangan lupa, jangan lupa like and subscribe di HMS channel. Ah, luar biasa anak muda. Siap. Thank you. Waste for change. Waste for change. Ya. Sampah untuk perubahan. Oh. Waste for change. Waste for change, jadi sampah untuk perubahan di Bekasi ya. Betul lah. Waste for change luar biasa. Sano juga memberi nama Waste for Change. Harus berubah ya. Kalau nggak berubah tetap jadi sampah. Betul. Ah, siap. Luar biasa. Oke, okay, makasih. Ini bebas banget. Siap, 1, 2. 1, 2. Terima kasih. Jadi dari lokasi Waste for Change. Jadi sampah untuk perubahan. Perubahan luar biasa nih. Dari Bekasi. Jadi Sano tadi punya ide yang sangat gila. Halo. Kita terima dulu ya sebentar, kasihan mereka udah nyiapin snack aja. Ayo, ayo. Biar barokah. Ayo, ayo. Kita mau lihat di dalam dulu, Pak. Siap. Hey! Ada helm. Ini karyawannya masih gadis-gadis. Ini. Muhammad Bijaksana Junero Sano. Berbagi ilmu menyiapkan masa depan anak muda. Keren ya. Ya.
besar 2,5 miliar dari siapa? Mantap. Gimana kalau dari YouTube? Belum dari YouTube-nya, Pak ya? Ada di atas. Silakan. Ada. Emang.